Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Prasetya. Di sini saya sebagai pembuka video ini untuk memperkenalkan, saya sekarang berada di Galeri Nasional Indonesia, tengah mengadakan pameran tunggal dari perupa asal Semarang, yaitu R. Kokoh Nugroho, yang berlangsung selama sebulan hingga 7 Oktober 2022 bertajuk Soliloquy. Pameran ini mengadakan 108 karya lukisan yang seluruhnya dibuat dalam rentang waktu 4 tahun terakhir. Sejumlah 57 karya diantaranya berupa karya lukis di atas kanvas dengan ukuran terkecil mulai dari 30x40 cm hingga yang terbesar 139x1175 cm. Sementara sisanya berupa karya di atas kertas atau art paper ukuran 29,7 x 24 cm. Nah, di sebelah saya ini memiliki lukisan yang berjudul Help Me Gusti dengan ukuran 200x200 cm. Bisa dilihat di sini. Di sini terdiri dari lukisannya 3 orang. Bisa dilihat teman-teman. Dengan saya nama Ahmad Siskiryadi. Di sini saya akan memberitahukan kepada kawan-kawan, jika kawan-kawan ke Galeri Nasional yang berada di Jakarta, kawan-kawan akan disambut dengan lukisan ciptaan R. Kokoh Nugroho dengan tulisan "Sorry, the road is temporarily closed, there is a war celebration." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai. Saya akan mewawancarai salah satu volunteer dari pameran Kokoh Nugroho dengan tema Soliloquy. Sebelumnya ini dengan siapa ya, Mas? Kenalkan, nama saya Ikrar. Saya volunteer dari pameran Soliloquy. Kita ingin bertanya nih, Mas, untuk pameran Galeri Nasional ini diadakan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, Mas? Dimulainya pada tanggal 7 ya. Tanggal 7 dan akan berakhir tanggal di bulan ini. Di pas tanggal 7 juga. Oh, tanggal 7 juga. Yeah. Jadi sebulan ya, Mas? Sebulan. Kalau boleh tahu, untuk pameran Galeri Nasional ini pada saat ini karyanya siapa ya? Ini karyanya salah satu pameran dari Semarang, namanya R. Kokoh Nugroho. Dia pameran tunggal di Galeri Nasional. Baik, boleh tidak ceritakan tentang biografi R. Kokoh Nugroho ini sedikit saja? R. Kokoh itu salah satu seniman yang berasal dari Semarang, dan dia melakukan pameran tunggal di Galeri Nasional dengan tema Soliloquy dan bekerja sama salah satu cat ternama, itu Tesla. Selanjutnya, untuk pameran Galeri Nasional ini ada berapa karya lukisan di Galeri Nasional ini, Mas? Untuk hari karya ini, karya Mas Kokoh di pameran dengan tema Soliloquy, khususnya di gedung A, ada sekitaran 118 karya. 118 karya. Untuk karyanya ini di pameran ini dibuat dalam bentuk apa ya, Mas? Kalau karya Mas Kokoh itu dengan gayanya ekspresionis. Ekspresionis ya. Untuk dibuatnya dengan gambar atau kanva? Oh, dia lebih ke ini, kanvas. Kanvas ya, Mas. Ya. Oh, begitu. Ya. Mungkin saya rasa cukup ya, Mas, untuk dari pertanyaan saya. Sebelumnya terima kasih ya. Telah ingin diwawancarai. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya, Mas. Ya, enggak apa-apa. Ya. Mari. Baik, terima kasih untuk wawancarai. Saya cukupi, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.